bisa dikembalikan. Sorong saja ke belakang, ada nomor gol 2 Armada Aceh. Namun gagal, masih ada tim di sana. Akan menghadapi Satria Muda. Inilah pertandingan besok malam yang akan disuguhkan pada kita semua. Maka kita selanjutnya akan kita lanjutkan di set yang kedua antara Armada menghadapi Bintang Klub. Ia nampaknya di sini wasit memperlihatkan siklus gelar untuk Armada. Lagi-lagi Dimas yang tak asing lagi mencoba melakukan se. Ia bersedia melakukan jenis kelas. Gagal kali ini Dimas mencoba melakukan Yogi Trimset. Kembali pecah keluar 1-0 untuk Bintang Klub. Lakukan se ke depan. Masih ada kelompok kesempatan. Ini hancur, maut tidak bertahan lagi yang dikawal oleh anak Bintang Trans hingga poin pertama 1-1. Lagi-lagi Bintang Trans lakukan sependek tengah atau mutinya kerjasama Norku 13. Wah kali ini tolong panitia bola meninggalkan melarikan diri. Ya cepat dilaporkan ke pihak yang berwajib bolanya lari. Ini kembali lanjutkan masih pendek saja ke tengah Armada. Oh sayang yang jersey menyentuh itu netting kembali pun pertama untuk Bintang Trans. Lagi-lagi Bintang lakukan sependek saja. Dimas mencoba bangun kali ini dawang tipuan cukup termakan oleh dawang menempatkan posisi yang mana yang tidak dikawal oleh anak Bintang Trans hingga kedudukan pertama 2-3. Oh terjadi kesalahan lagi-lagi stoper lini depan dari Bintang Trans kembali bola terakhir Robles. Ia lagi dah kotak lawan se, ini saja di tengah masih ada bola kali ini. Masih bertahan oleh Armada, masih ada dawang keras ke belakang. Bintang Trans mencoba bangun serangan dari belakang keras, masih membendung oleh anak-anak Armada tipu saja. Cukup telah namun pasti membuahkan hasil yang sangat penilai hingga poin bertambah untuk Armada. Selamat tinggal Bintang Trans 4-3. Masih topik dilakukan selam dengan pendek saja ke tengah. Masih ada nunggu alat kecepatan nomor 3. Tenang saja untuk memetik sebelah gelas. Kali lagi lagi kawal kembali membongkar sudah bertahan menjadi kawal oleh negara Bintang Trans kembali pun bersama untuk Bintang Trans 5-3. 1-2-3 sorong saja ke belakang. Ada nomor 29 kita sama nomor 29 berkali-kali. Menghujam, menusuk, membongkar anak-anak ke Bintang Trans. Lagi-lagi lakukan se, pendek saja ke tengah. Angkat langsung sampai kalah dengan bola-bola putihnya. Ya masih Bintang Trans yang kedua sebelah itu dapat selam dengan keras keluar melalui garis kalian yang benar membuat kena hingga keluar pertama untuk Armada 7-4 melakukan kesalahan dari sebelah tengah. Angkat bola kali ini panas masuk kali ini sudah nomor 14 kembali Yesus memetik dari jadi poin hingga kembali pertama poin untuk Bintang Trans 5-7. Lakukan serada Dimas angkat bola ke belakang masih melebar sayapnya hingga poin kembali bertambah 6-7 kembali Bintang Trans lakukan serendah ke tengah ada nomor 2 angkat kembali Dimas lagi-lagi Dimas pelaku eksekutor 8-6. Ia nampaknya Armada kembali meninggalkan Bintang Trans. Sekali lagi kami berikan untuk pertandingan besok malam yaitu partai perdana ya,
Aparat yang kumpul yang akan menghadapi ke Parto untuk partai kedua. Kocok Parta. Jakarta ini Indonesia nih, sebenarnya Jakarta, sebenarnya Jakarta. Langsung saya kembali, kita Ramadhan masih bintang keras-keras. Bisa dikembalikan kali ini ke OPL. Mampu kau tadi dalam mana menyelesaikan, masih bintang keras. Terjadi kemelut di atas netik keras. Lagi-lagi nomor bunyi, tiga kali ini perhubungan kembali membongkar di depan pertahanan Armada hingga merubah kedudukan 7-8. 7-8, nomor bunyi 14. Lagan, cantik kali ini. Itu. Lagukan pun tidak menilang masuk ke 8-8. Bintang Jam lakukan pendek ke belakang. 1-0 lompok. Miskomunikasi kali ini. Kembali kedudukan berubah 9-8. Oh, terlalu pendek hari ini, terlalu tipis. Ia mengakibatkan sudah poin 9-9. Masih Armada kembali mencoba melakukan seangka bola kali Bintang Jam. Oh, nampaknya situ benar tidak melewati netting kembali. Poin pertama untuk Binaran 10-9. Lakukan keras. Ada kemungkinan mati itu saja ke belakang. Cukup rapat pertahanan Armada bola kita ini bisa dikembalikan. Sorong saja ke depan. Apa yang terjadi? Masih ada nomor 9 mencoba selamatkan bola. Lagi-lagi keras masuk kali ini lagi-lagi nomor punggung 3 kembali menambah pundi-pundi poin hingga kedudukan imbang 10-10. Masih nomor punggung 3 kembali mencoba lakukan sesuatu. 2 kita ke belakang Jakarta 7 nomor punggung 4 kerjasama nomor punggung 5 keras. Wah, lagi-lagi ya, Raja Setek, saudara Bawang kembali membuat terkoyak pertahanan Bintang Keren kembali dari belakang Bintang Keren bawang serang. Oh, balas bola-bola cantik kali ini yang dicocor begitu saja hingga kembali imbang 11-11. Cukup ketat nampaknya pertandingan pada malam hari ini. Ia masih nomor 4 dari Bintang Keren dengan lokasi lambungan ke belakang. Ada Dima, oh ada Dawa maksudnya. Bola-bola cantik kali ini. Oh, kembali dalam merubah kedudukan 12-11. Armada kembali nomor 9. Apa yang terjadi? Cembok lulus-lulus sekarang Oma. Baliknya cembok lulus-lulus sekarang Oma. Oh, terjadi pelanggaran apa kata wasit? Karena wasit selaku penentu. Kembali nomor 6 dari Bintang Keren melakukan sependek saja 12-12. Habis dibabat pemerintah oleh Bintang Keren. Oh, hingga kedudukan 13-12 kembali. Bah, Bintang Keren lakukan balas itu. Masih terbaca pergerakan kali ada Dimas membuat selamatkan bola tipu saja. Masih Bintang Keren angka back attack. Mencoba Dimas selamatkan bola gagal kali ini. Hingga kedudukan kembali imbang 13-13. Kembali kukirin mencoba lagi yang nampaknya. Jangan anggap remeh pegal-pegal. Kencang ya Bapak. Masih Bintang Keren belakang selambungkan keras. Belakang ada nomor 9 kesempatan dengan Tope. Raja Terkam ini kembali membuat koyak pertahanan depan. Ada pada Bintang Keren hingga poin 14-13. Lagi-lagi dalam angkat kali ini 1-2-3 Bintang Keren balas. Bisa dikembalikan. Sorong saja ke belakang. Ada nomor 2 Armada Arca. Anak-anak Bintang Keren balas kali ini maksudnya, namun gagal. Masih ada Dimas di sana. Hampir
main undang lo cowok. Tawar pirang ya? Kembali menambah 20 poin 18-13 masih dalam melakukan sekarang saja besar karena masih bintang terangkat masuknya di itu saja masih terlibat Lakukan